Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin menghadiri pengukuhan pengurus Perkumpulan Purna Widya Praja PPWP Provinsi Jawa Tengah 2023-2028 di Sasana Widya Praja BPSDMD Semarang pada Rabu 17 Mei. Wagub meminta agar para lansia mendapat ruang di kantor desa atau kelurahan untuk berdiskusi bersama agar tetap produktif. Coba bayangkan, yang hadir di sini dulu pernah memiliki jabatan-jabatan strategis. Mereka aktivitasnya sangat luar biasa. Kegiatan agendanya sangat banyak. Lalu ketika paripurna, bingung meh gawe apa. Yang biasanya setiap hari memiliki agenda, paripurna terus gawe agendanya kebingungan. Ini yang biasanya membuat orang stres. Kita aja minimal dalam satu minggu ada beberapa kali pertemuan di kantor kelurahan, di kantor perdesaan. Mereka masih kita aja, sehingga memori-memori itu selalu terulang. Gagasan-gagasan itu semakin diasah. Wagub menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menjalin kerjasama dengan organisasi PPWP, khususnya masalah kemiskinan. Kami dari pemerintah sangat senang apabila kami diajak bekerja sama.